banyak nih. Tugas bahasa Indonesia, Sro. Tugas mengarang. Minggu ini temanya teman baikku. Iya, jadi kita disuruh nulis tentang satu teman kita. Terserah mau nulis tentang apanya. Pokoknya dikumpulinnya besok. Oh, ngarang doang. Kirain apaan? Ngarang doang. Penting nih. Kan minggu lalu aku gak ngumpulin tugas. Jadi yang ini nilaiku harus bagus. Iya nih, Usro. Ganggu saja. Iya, iya. Emang nulis tentang siapa sih? Sampai gak boleh digangguin. Nulis tentang kamu, Sro. Hah? Widih, beneran? Iya, ini? Sebentar. Nyil, kenapa menulisnya tentang Usro? Kok tidak menulis tentang aku? Ya, abis disuruhnya kan cuma satu teman. Ya, aku saja dong. Kan aku teman kamu. Aku juga menulisnya tentang kamu. Yeay, Ucrit. Biarin aja dong, Unyil mau nulis apa? Jangan dipaksa-paksa. Tidak maksa, Usro. Cuma memang kan aku itu teman baiknya Unyil. Nah, berarti lebih teman baikkan aku daripada kamu. Enak saja, baikkan akulah. Aku punya tahu sendiri sama Unyil, ya kan, Nyil? Iya, iya. Gini nih. Unyil. Apa? Ayo. Oh, iya. Sambil merem begini juga bisa nih. Sudah. Tos-tosannya sudah dulu. Coba sekarang aku tes seberapa kamu tahu tentang Unyil. Boleh. Mau nanya apa? Nama lengkap Unyil, tempat lahir. Itu sih mudah, Sro. Coba sekarang aku tanya, kenapa 2 hari lalu Unyil telat sekolah? Ya, paling ketiduran. Salah, air di rumah Unyil mati. Jadi dia numpang mandi di rumah aku. Habis mandi baru ingat seragamnya ketinggalan di jemuran rumahnya. Kita buru-buru balik lagi ke rumah Unyil. Tapi waktu dicek jemurannya tidak ada. Berarti ada yang mengambil. Kita nyari-nyari lagi dan ternyata seragam Unyil ada di atas pohon jati. Kok bisa sampai sana ya? Aneh kan? Tapi ternyata itu ulah si monyet. Jadi kita mengejar-ngejar monyet dulu. Habis itu pas dapat bajunya, pas dia masuk sekolah. Jadi ya telat. Aku lebih tahu tentang Unyil. Jadi, aku lebih teman baik dari kamu. Kalau kamu teman baiknya Unyil, kamu kasih tahu dong. Siapa yang bikin Unyil gagal ngumpulin tugas mengarang minggu lalu? Ayo. Ingrid, aku titip tugas mengarangku ya. Tadi aku taruh di dekat kertas kamu, oke? Yuk, kita main bola. Ayo, oper aku. Waduh, gawat. Ini kertas tugasnya Unyil. Gimana nih? Juga dong, jangan protes. Nggak bisa begitu. Nggak bisa begitu, maksudnya begitu.
masalahnya aku gak tahu banyak juga sih tentang kamu. Jadi aku mau nanya-nanya dulu ya. Tuh kan, kamu mah teman baik bohong-bohongan, kayak cuplis. Hah, cuplis? Iya, emang cuplis. Masa di tugas ngarangnya dia gak nulis tentang aku? Masa dia nulis tentang Melani? Oh gitu, jadi kamu dari tadi ngomel-ngomel itu gara-gara cuplis. Siapa yang ngomel? Aku gak ngomel, apalagi iri. Tapi tolong kamu kasih tahu dia deh, ganti tulisannya. Tulis tentang aku aja. Hah? Ya. Maksudnya? Iya, kamu tolong bilangin. Nanti kamu boleh deh nulis tentang aku. Oke, oke? Please, Neil, huh? Mana yang benar? Rambutmu bagus atau rambutmu benar-benar bagus? Ya, dua-duanya benar. Jadi, rambutmu benar-benar bagus sekali. Gitu ya? Bentar, please, bentar deh. Huh? Kok jadi gitu sih? Ini sih bukan ngomongin teman baik. Gak apa-apa, Neil. Soalnya, selama 3 hari ini aku mikir. Kayaknya ini satu-satunya kesempatan biar tulisanku dibaca Melani. Tapi, Ndut. Andut mah pasti ngerti lah, kan dia temen aku. Please, huh? Kalau gitu, buat tugas sekarang ini aku nulis tentang kamu aja deh. Loh, kok gitu? Tadi kan kamu janji mau nyuruh Cuplis nulis tentang aku. Kenapa jadi kamu yang mau nulis tentang Cuplis sih? Hah? Kamu nyuruh Unyil? Kok gitu? Emang kenapa kalau aku nulis Cuplis? Ya, nggak bisa gitu dong. Tadi kan janjinya nggak gitu, Nyil. Dut, jawab dulu dong yang tadi. Kenapa nih? Ini nih Unyil. Masa buat tugas ngarang maunya nulis tentang Cuplis? Cuplis? Gimana sih? Tadi kan janjinya katanya ya, teman mau disini. Udah. Nggak usah sobat bawa temen. Kamu katanya temen, tapi ngurusakin tugas nggak ngomong. Kamu katanya temen, malah bikin aku dikejar monyet. Mana ada temen kayak gitu? Ih, biar gimana kan aku temen. Iya, aku kan sudah berusaha. Gimana sih? Jadi gimana? Jawab dong, beneran. Kamu nyunyi, semuanya minta ditulis. Gimana lagi? Yang nulis soal aku siapa dong? Biarinlah, abis teman baiknya kan banyak.